Karang Taruna Cup tahun 2022. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, ya khususnya Desa Bumirjo, Kecamatan Pembaru, Kabupaten Bojonegoro. Karena apa? Atas penyelenggaranya ini berkat bantuan dan kerjasama semua komponen, akhirnya terwujudlah sebuah acara yang meriah. Banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah mensupport akhirnya acara ini, dan saya juga terima kasih. Kira-kira tahun depan dan lagi, insya Allah untuk tahun depan kita akan membuat yang lebih lagi, yang lebih meriah lagi, dan mungkin tidak hanya dari 8 tim ya, jadi bisa jadi 16 atau 32, karena apa, ini juga masih taraf belajar ya, lebih banyak. Dan saya pun juga mengharapkan bantuan spot-spot dari jenengan-jenengan sedoyo. Terima kasih mas ya, siap, salam olahraga. Tentang pertandingan final pada hari ini, yang jelas pertandingannya menarik sesuai dengan moto dari panitia, bahwasanya karena yang bisa adalah pemain-pemain yang sudah veteran. Sebuah pelajaran sudah diberikan oleh para pemain yang bermain di partai pertama. Yang jelas intinya permainan menarik untuk kita saksikan bersama, dan permainan memang patut dicontoh untuk generasi-generasi muda sepak bola di wilayah Kabupaten Bojonegoro.